Halo guys, kita jumpa lagi guys. Ini mau perjalanan pencarian lebah gitu. Salam dari sang petualang lebah. Ya guys ya, kita jumpa lagi. Sudah 3 hari nggak buat konten karena sibuk. Ini bawa teman, 3 teman, 4 yang kameranya. Teman-teman, sekarang ini sudah 4 kru, 5 kru. 5 kru guys. 5 kru guys. Ini langsung aja, let's go aja guys. Let's go. Let's go. Sangat jauh dan ekstrim bos, tapi ya mantap, mantap. Tapi ya melelahkan. Ini guys, kru petualang. Ya guys ya. Sudah sampai bos, kita sudah sampai bos. Ini teman-teman aku tadi. Mantap. Loh bos, tempatnya bos. Itu di cengkeh-cengkeh ini bos, kira-kira bos tadi. Kayaknya kayak banyak bos. Ini sudah pada tempatnya guys. Kita yang kita tuju kemarin. Jadi parah ini. Ini guys. Nanti ini bos. Dan ini tadi buat bawa peralatan ya bos. Ini nanti buat ikat. Buat mencoplok ya guys. Yang saat kita mulai bos pembongkaran ini. Teman-teman ya. Ya, iya. Di pohon cengkeh guys. Jangan lupa guys dukungannya ya guys. Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya. Sharekan ke teman-teman kalian ya guys. Karena kita butuh dukungan. Dan jika ada salah kata kita yang tidak sengaja, walaupun kita sengaja, kita mohon maaf seluruh kru sang petualangan. Kita mohon maafnya sebesar-besarnya. Itu guys. Sulit bos. Semoga banyak ada madunya ya bos. Semoga saja guys. Semoga ada madunya. Yo bos, kelihatan bos. Wow, mantap bos. Ini bos. Ah, mantap. Sudah kelihatan bos. Kita mulai aja ya bos pengambilan. Tuh guys, sarangnya kelihatan putih-putih itu. Mantap guys. Tapi ya mantap. Kita aduh bos. Mantap bos. Mantap guys. Ternyata bos. Tapi enggak ada madu guys. Enggak, mantap ini. Itu diolah ya, nanti. Iya, nanti gimana diolah ya, itu caranya masak lebah itu. Bagaimana? Sarangnya itu bagaimana gitu kan bisa. Iya, masuk. Tapi gak ada matinya bos. Gak ada mati guys. Hujan ini bos. Banyak gak koloninya guys? Ya sekitar-kitar paling 4. Matinya ada dikit bos. Mana? Itu bos.
Mantap bos. Mantap guys. Enak. Kena prank. Kembali papali. Itu bos. Jali bos. Cicipi kalau mentah gimana bos rasanya bos? Mantap banget. Mantap. Iya jali bos. Coba ya, ini pemangsanya guys. Jamu gitu loh. Bagaimana rasanya? Mantap. Rasa lebah itu bagaimana guys? Kayak apa ya? Kayak susu-susu gitu. Wah, itu susu ibu guys. Wow guys. Tahu. Gajah madunya bos. Dikit guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys, karena dukungan Anda yang sangat berarti bagi kami guys. Tekan tombol merah di bawah guys, karena gratis. Ini kira-kira sulit bos diambil. Ini loh bos. Wah, kayak gini loh bos. Atraksi. Ah, ini loh. Ini nggak apa-apa bu, kalau lebah itu kalau sudah diambil sarangnya itu. Coba kasihkan ke tim. Mau ya? Nyol gini. Ini. Ini guys. Dulu, bos. Ini dicoba guys, coba satu tim. Tim masa bukan, tim petualangan tidak bukan. Bisa. Ini juga ya ikut-ikutan gitu, kawan-kawan aku. Biar cepat berani ini guys. Ya bos ini. Seperti itu guys. Wah, lari guys. Malu. Tapi dalam bos. Ini kira-kira gimana bos pengambilannya ibu ya? Bisa apa enggak? Kalau nggak dipotong ini, wah, tidak izin apa? Nanti ini punyanya pemilik orang kok. Orang nanti berbahaya, nanti lah rusak. Dengan orang akan ya guys, ini sudah di tempat guys. Langsung ini mau kita masak ya. Kita uji coba. Bagaimana sih rasanya lebah pepes itu? Kita coba ya guys. Langsung saja. Ini penataan TKP-nya di sini. Ini satu kru guys. Kita mau pepes ini di sungai guys. Ini langsung dipepes guys. Ada guys. Dicoba guys. Buat alatnya untuk memasak ini loh guys. Nah satu itu guys. Pengambilan kayu ini guys. Kita coba pepes guys. Ini guys, kita ambil daun pisangnya guys. Yang satu ini perlengkapan guys. Nah, ini pengambilan daun pisang. Daun pisang itu yang buat pepes itu ya bagaimana? Yang ini nanti ini anu gitu ya. Oh, gitu. Kita enggak punya alat guys, jadi tangan saja. Ya, bos. Nih, guys. Wadimu digowok apa, bos? Kamu cari biar aku ya. Lihat dulu guys. Wah, seger. Seger guys. Nih guys, saya itu santai guys. Ya benar ya. Itu guys, pengambilan daun kelapa kering untuk pengapian guys. Itu guys. Lagi menyuci guys. Lagi menyuci neng kono guys. Petualangan kami guys, langsung masak ini guys. Cepat aja ya, ya ini aja ya. Saya tabuk. Kayak gini bos. Masaknya cepat guys. Ini nggak pakai bumbu guys. Nggak pak.
Waduh. Wah, gagal ini gagal. Taruh, Pak. Aduh, batu di atasnya. Rasanya nanti gimana ini, loh. Nih, pepes lebah, sarang lebah, guys. Mantap apa enggak itu kan belum mencoba. Ini kasihkan kita, guys. Lagi sang petualang kalau kita kumpul ya seperti ini, guys. Ini kru-krunya, guys. Kasihkan kru sang petualangan lebah di Jawa Timur, guys. Jangan lupa guys, komen, like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa sharekan ke teman-teman dan sanak saudara. Jika ada salah kata yang tidak sengaja dan kita sengaja, saya mohon maaf seluruh kru mewakili. Jangan, apa ya guys ya, maksudnya itu jangan lupa kita diingatkan ya guys, karena kita YouTuber baru guys. Lagi gerumpi guys. Timnya gerumpi guys. Ini yang tadi namakan emak-emak ya ini guys. Emak-emak lagi masak gerumpi guys. Tunggu guys, lah selanjutnya kita akan buat konten itu mancing guys, track mancing mania. Jadi di lain waktu kita akan membuat konten mancing guys. Tunggu aja videonya ya guys. Airnya bos, airnya mantep bos, air pergunungan itu. Ini langsung dari pergunungannya guys. Tapi ya belum apa ya, belum pernah ngebos kayak gini nih, di satu ini bagaimana rasanya itu. Master itu belum pernah makan lebahnya guys, yang dimakan koloninya. Jadi ini mau merasakan gimana sih rasanya lebah itu. Ini sampai dibela-belain bawa apa ini, alat wajan nih. Tapi nanti rasanya mantap. Ya, masak aja. Gosong guys. Balik bos. Wah. 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 Pepes lebah. Pepes lebah gosong guys. Sarangnya seperti sarang ini. Jauhnya tapi mantap bos. Wah, tahu bos ada siapa itu bos? Oh. Wah, ini juru kunci sini guys. Mantap apa ini rasanya? Masak bos. Nih juru kuncinya guys. Juru kuncinya hadir. Malang ini hati yang lagi masak itu lebah. Hebat nih. Hebat. Ini Pak Badri. Juru kuncinya guys. Itu loh bos. Ada Mbak Badri yang sini namanya. Pak Badri juru kunci lancur, guys. Tapi kok manis, Bang? Wes. Terus enak. Ini mateng enggak arep. Apa babone kok apa nemu? Apa, Mas?
Gaunya lagi mantap loh, bos. Waktu ini siapa anu gelutuk kamu nih, dari coklair ada batu? Udah matang, bos. Udah matang? Anu, di sini. Berdekat. Rasanya begini, angkat langsung ya? Angkat dengan tangan kosong ya, apa? Apa? Sore apa kayaknya sore nih? Wow, bos. Mau atas, bos. Lihat, bos. Bos. Ya, bang, di nasa Amerika gimana kau tawa aku, bang? Ini lho, bos. Pepes namanya. Pepes jamur. Dicipi, Pak. Pak Badri, rasanya bagaimana, Pak? Marah. Mantap, Pak. Mantap. Karena ada gigi nih, Pak. Yang sudah kita matikan. Gini aja, bos. Nanti kalau ada... Apinya, guys. Oh, ini kita kacain aja orang berarti yuk. Wis, bos. Kita dicicipi. Yo. Dicipan no. Proses ini sudah. Itu caranya petualangan. Aman ya. Ora usah malu-malu. Petualangan. Lek sing tukang kayu gone tawon kowe. Panas, bos. Ini, bos. Mantap. Kelene iku. Habiskan saja. Habiskan. Isih urip, bang. Tengah matang, guys. Udah, bu. Ah, kamera, Ben. Bawa orang. Gak mau. Panas. Gimana rasanya? Enak, enak. Lezat sekali. Ini, guys. Ini Mas Santo. Ini Pak Badri dari Dusun Lancur. Kalau yang mau order apa itu, dia di sini. Bakso, bisa. Ini Mas Mas Aldi dan Mas Sahrul ini. Ini sang masternya. Tawanya masih jalan-jalan. Jalan-jalan ning piro lu jalan-jalan. Tapi enak lho, Bu. Tak nyicip ya, Bu. Mantap. Aku kurang mata dikit, Bu. Mantap. Mantap. Mantap, guys. Bolong ini, mantap, mantap. Pelanggan ini enggak sia-siap, bos. Ya. Ya udah kawan, cukup sampai di sini saja ya kawan. Kalau ada kata-kata yang tidak bagus sama teman-teman, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, lama-lama tak tinggalin.